Dulu perjalanan saya menyeberangi sungai lewati jalan seperti ini. Loh. Rasake diduk kene ngisor kono kuwi. Kemudian naik perahu turunnya di sebelah sana itu. Memang perjuangan yang cukup berat. Jalannya itu ke sana, ke kampung. Turun ke sini, naik perahu. Kemudian mentasnya itu di sana. Kalau kalinya besar, mentasnya di sana. Sekarang ya alhamdulillah wis duwe rodo papat. Wis mengambil rasa dengan rodo papat itu.